Oke, selamat siang dan salam sukses selalu ya. Hari ini hari Senin tanggal 11 bulan 10 tahun 2021. Ini untuk tes OK pengiriman ke Demak Meranggen ya. Ini orderan via Shopee. Pertama-tama kita biasa tes adalah jahit dulu ya. Kita tes jahit lurus. Bisa injek nasi atau apa ya kok agak sekali. Enter. Ini bisa start dari sini, bisa juga start dari sini ya. Ini kita akan langsung cobanya ya. Nah, ini jahitan lurusnya. Kelurusannya tergantung dari usernya ya. Kita coba jahitan yang berbeda, misalnya inilah. Nah, enter. Nah, kita balik ini. Posisinya kita balik. Seperti ini. Start. Oke. Kita coba mungkin dengan yang nomor 2 yang ada kombinasinya. Kalau saya seperti ini. Enter. Ini ternyata harus benar-benar kas pencet ya begini. Ini nyala hijau. Jadi kita tes lubang kancingnya ya. Jenis lubang kancing harus. Ini mesin sebelum dikirim kita tes dulu. Ini khusus untuk mesin ini ya, kadang ada batches, kadang tidak ya, sesuai bawaan pabrik saja. Yang memang dari pabriknya itu batchesnya ada batches, tapi kadang-kadang tidak bagus batchesnya. Tapi lebih banyak tidak ada batchesnya sih. Bagus ya. Ya, kita coba lubang kancingnya ya. Kita langsung ganti sepatunya aja. Ganti sepatu. Nah, kita masukkan kancingnya di sini. Terbalik di sini. Nah, tarik begini ya. Nah, segini nih. Ini kancingnya kancing besar sih. Ya, kita pasang ini. Nah, ini boleh ya, taruh di sini. Tuh, ada copot lagi. Ya. Nah, kita taruh begini. Nah, ini pakainya nomor 3. Nah, ini misalnya ini. Kayak enter saja. Oke, jalankan. Nah, tapi yang paling penting kalau lubang jalan begini nih. Nah, ini. Lever foot namanya, jadi turunkan. Kalau nggak diturunkan dia nggak akan putar balik, dia akan jalan terus ke sana. Nah, itu yang utamanya itu lever footnya. Apa lagi itu potong? Kita potong ya. Panjang, nah, itu hasilnya ya. Sebetulnya ini kurang tebel, ini tebelin lah. Bagaimana ada kancing selebar begini sih ya? Ini kita pakai yang ini, ntar. Ya,
harus diangkat ya sepatunya. Kalau habis lubang kancing satu ke lubang berikutnya dia harus diangkat. Itu kalau nggak diangkat otomatis dia nggak akan pindah berputar kembali. Nah, jadi kalau mau coba kembali seperti ini, kita bisa coba ini ya. Ini kalau ditulisan begini, nah sepatunya belum diturunkan. Putus. Ini nyangkut namanya. Jadi kalau kalian dapat nyangkut seperti ini, ya dia nggak berputar, diam saja di tempat. Kita ulang lagi. Di angka 4 ya. Itu sama. Seperti itu cara bikin jahitan lubang kancingnya. Jahitan sudah cukup oke, tapi kadang sih memang malah pembeli yang lebih pinter yang biasa pakai. Tapi ya kalau saya kan cuma nyetes ke tes aja, haha. Begitulah. Kita coba nih. Tes bordirnya ya. Kalau sudah 7 menit ya. Saya pasang dulu itu jarum apa sepatunya. Terus sekarang ada tes bordirnya ya. Lalu kita cek dulu di sini di gambar flashdisk kosong, tidak ada apa-apa di sini ya. Jadi cara inputnya dari sini. Seperti ini. Ini maksimal cuma bisa 8 giga ya, 16 giga tidak mau. Ini input, import. Sebenarnya diklik begini saja sudah cukup nih. Udah klik begini ya, dia sudah otomatis tuh dia udah masuk sebetulnya. Kita cabut seperti ini, dan kita hapus misalnya begini. Ininya dikosongkan maksudnya di sini. Kita klik di sini sudah ada dia. Oh belum. Ada belum? Ngerjain aja nih. Oke, okay. Ulang lagi. Jangan ketawa. Oke, okay. Ya, impor saja lah. Biasa juga diimpor memang. Oke, okay, begini ya. Nah, nih, bisa kita hapus dari sini. Nah, ngambilnya di sini dia. Nah, seperti itu. Set ini enter saja langsung. Oh ya, harusnya sih frame kecil ini, tapi tidak apa-apa di frame besar ya, kita jalankan saja. Nah, sepatu belum turunkan, turunkan dulu sepatunya. Oke, okay. Jalankan. Boleh naikkan. Ditusun begini dia minta ganti benangnya gitu. Kita kalau nggak mau ganti ya tinggal lanjutin aja.
saya minta ganti warna kembali ya. Ini boleh dilanjut saja, nggak usah diganti benangnya. Kita pakai satu warna saja. Nah, ini sudah selesai ya. Ini hasilnya. Ya, foto dulu ya, cepat. Oke, siap kirim. Ya. Nih kalau mau ambil di sini. Oke. Kita matikan. Rapikan, siap kirim. Foto dulu cepat.